Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. وصدق لساني بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا مدخل الصدق وأخرجنا مخرج الصدق وجعلنا من لدنك سلطان النصير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Nasrul. Terima kasih kepada semua. Sekali-sekali tuan-tuan, puan-puan, tetamu-tetamu dan juga pelajar-pelajar, adik-adik, anak-anak, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni, dalam tempoh lebih kurang setengah jam, saya sebenarnya nak 15 minit je. Kita bagi Syamsul Debat 2 jam. Pendek aja insya-Allah tazkirah daripada saya. Dan bila saya tengok, bila saya masuk saja ke kawasan madrasah, bila saya melihat semua jemaah yang ada, maka saya fikir-fikir apa lagi yang aku nak ceramah. Kalau yang mari dengar ceramah pakai serban belaka, yang mari dengan ceramah, dengan ridak, dengan jubah, janggut pula tu, apa lagi yang saya nak kena ceramah? Kalau inilah orangnya, sepatutnya aku yang kena ceramah. Bila mari sini tujuan, bila mana Ustaz Ahmad Rizam jumpa saya minggu lepas, masa di Terengganu, kebetulan kita makan pagi sama-sama, kebetulan kata Ustaz, Ustaz kena mari madrasah saya. Okey, saya mari. Saya mari, saya datang ke sini sebab saya nak ambil keberkatan, kelebihannya ada pada kawasan ni. Yang datang daripada tuan-tuan dan perempuan, dan anak-anak daripada adik sekalian. Dan kita sama-sama berharap, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita berharap dengan apa yang kita ada dan masa yang kita peruntukkan malam ini, semuanya mengundang berkat daripada Allah. Cuma satu yang saya nak kongsikan pada malam ini, bagi kita yang orang baik-baik ni, sebab saya menyangka dan saya merasakan mari ni semuanya orang beriman. Siapa lagi kalau tidak beriman? Sebab Nabi sebut dalam hadis, apabila kamu melihat saudaramu yang berulang alik ke masjid, maka berikanlah penyaksian bahawa mereka itu adalah orang yang beriman. Dalam konteks orang yang beriman pada malam ni, bila saya tengok yang mari ni semua orang masjid, ahli zikir, ahli ibadat, yang pengajian hariannya memang dengan ilmu, ilmu sepanjang hari, maka saya rasa ada satu benda yang kita nak kena buat. Walaupun kita orang baik, walaupun mungkin tak ada sebarang dosa bagi kita, kerana Qur'annya daripada pagi, semayang lagi, zikir lagi, kadang-kadang tak sempat langsung nak buat dosa, Ustaz. Kehidupan kami dekat sini tak sempat nak buat dosa. Dosa pada lautan, Ustaz. Nak tengok orang luar pun tak boleh, tengok pokok. Binatang pun tak ada, binatang ada sini. Nak tengok binatang berdosa apa, tengok binatang. Tengok pokok boleh berdosa. Kami ni tak ada dosa apa-apa. Okey, kerana kita tak ada dosa, maka pada malam ni saya nak cerita satu benda. Khusus bagi orang yang tak ada dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, bagi dan Nabi SAW, pernah tak kita dengar dia berdosa? Nabi SAW, tak pernah. Malah Nabi itu maksum. Mulianya bagi dan Nabi SAW, jangankan nak buat dosa, peluang untuk buat dosa pun tak ada. Macam tuan-tuan, perempuan, sesedari sekalian yang mari duduk dalam kawasan madrasah. Apa dosa yang kita boleh buat pada kawasan ini? Dari sudut fizikalnya, dari sudut luarannya, kita rasa tak ada peluang aku nak buat dosa. Oleh yang demikian, sesedari sekalian, bagi dan Nabi SAW juga tidak buat dosa. Tapi Nabi ada buat satu benda. Walaupun Nabi tidak pernah berdosa, iaitu Nabi sentiasa melazimi istighfar dalam dirinya setiap hari. Malah istighfar Nabi itu dalam hadis yang kita dengar 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Dan Nabi SAW bukan sekadar istighfar,
Malah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta ampun kepada Allah setiap kali semayang, dalam semayang Nabi akan minta ampun. Khususnya bila sebelum Nabi bagi salam, selepas fil alamina innaka hamidum majid, Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Antara doa lain yang Nabi baca selepas tu doa minta ampun. Nabi tak pernah berdosa, tapi apa kata kita dengar, tengok cara Nabi minta ampun, sekalipun Nabi tidak pernah berdosa dan tidak pernah berpeluang buat dosa. Tengok cara Nabi minta ampun. Nabi sebut sebelum Nabi bagi salam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sesedari tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang orang kata kita ni kena minta ampun bila mana kita bersalah. Pada malam ini kita nak supaya kita belajar minta ampun walaupun kita tak bersalah. Dan menjadi orang yang baik dalam dunia ini adalah dia boleh minta ampun walaupun orang lain yang salah dengan dia. Dia yang minta maaf dengan orang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalah, Nabi minta ampun, minta maaf dengan Allah walaupun Nabi itu maksum. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kata apa? Allah maghfir lima qaddamtu, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang terdahulu. Nabi tak pernah berdosa. Tapi Nabi kata, ya Allah, aku minta ampun banyak-banyak dosa-dosa aku yang lepas. Wa ma akhartu, aku minta ampun kepadamu, ya Allah, dosa-dosa aku yang sekarang. Wa ma akhartu, yang terkini. Adakah Nabi buat dosa pada masa tu? Nabi tak buat dosa. Wa ma asrartu, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Ma asrartu, dosa-dosa yang aku buat secara sembunyi-sembunyi yang orang tak nampak. Sembunyi-sembunyi, mana depan orang baik, tapi belakang orang mungkin ada benda yang kita buat. Ya Allah, aku minta ampun denganmu, ya Allah, dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi. Wa ma a'lantu, aku juga mohon ampun kepadamu, ya Allah, dosa-dosa yang aku buat terang-terang depan orang. Wa ma asraftu, ya Allah, aku juga minta ampun kepadamu, ya Allah, dosa-dosa yang aku tak perasan pun itu dosa. Wa ma asraftu, aku tak sedar pun. Allahumma, ya Allah, Nabi minta dalam doa itu, doa dosa terdahulu, doa dosa sekarang, doa minta ampun dosa-dosa yang buat secara sembunyi, dosa-dosa yang buat secara terang-terang, dosa-dosa yang dibuat secara tak sengaja. Wa ma anta a'lamu bihi minni, Nabi kata apa? Ya Allah, aku juga minta ampun kepadamu, ya Allah, dosa-dosa atau kesilapan-kesilapan yang aku tak tahu, yang kau lebih tahu daripada aku. Yang aku tak tahu pun itu dosa. Aku rasa tak dosa, tapi rupanya itu dosa yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah awal, engkaulah akhir, tiada Tuhan selain engkau, ya Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kita pada malam ni, dalam pukul 10 suku malam ni, cuba kita bayangkan sekejap, saya nak bagi 5 saat seorang. Bayangkan sekejap, apa dosa terakhir yang kita buat sehingga pukul 10 suku ni? Bukan sebanyak-banyaknya, yang terakhir sekali yang kita buat. Cuba fikir-fikir kejap, apa benda silap yang aku buat yang paling last sekali? 5 saat. Okey, masa tamat. Ustaz, saya rasa dah 5 hari saya tak buat dosa. Hebat. Ustaz, saya rasa last saya buat dosa, saya rasa 2 minggu lepas. Ada yang mungkin jawab, tahun lepas, Ustaz. Sejak masuk madrasah ni tak ada dosa langsung. Tuan-tuan jumpa tak dosa kita yang terakhir dalam tempoh 5 saat saya bagi tadi? Kena fikir panjang lagi sejam baru jumpa dosa. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita tidak menjumpai kesilapan dan kesalahan kita, maka itulah merupakan suatu kesalahan. Malangnya menjadi manusia yang kadang-kadang dia tidak sedar yang dia bersalah. Dan akhirnya bila cari-cari rasanya, tadi aku rasa okey. Dia rasa semuanya okey. Maka sebab itu Nabi SAW sebut, wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ya Allah, daripada dosa-dosa yang aku tak sengaja buat, aku tak perasan pun.
wa ma anta, ataupun aku minta ampun kepadamu dosa-dosa yang hanya engkau lebih tahu daripada aku. Aku rasa sejak aku fikir tadi, rasanya tak ada dosa, tapi Allah lebih tahu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka perbicaraan kita pada malam ini dalam konteks orang baik-baik, orang yang datang pengajian, orang yang ibadat, zikirnya, dan seumpama segala benda baik semua kita buat, tetapi kita tidak boleh lepas daripada satu perkara amalan ini yang kita jangan lupa, iaitu istighfar. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah pernah berfirman menerusi surah Nuh, ayat 10, 11 dan 12. Hafal surah Nuh dah apa belum? Siapa dah hafal surah Nuh sini? Ayat 10, apa ayat dia? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa amdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata, ini kisah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Bila mana Nabi Nuh jumpa kaum-kaum dia, Nabi Nuh kata, istighfar kepada Tuhan. Istighfar, kamu banyak buat silap, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, Allah itu maha pengampun. Dosalah macam mana sekalipun, dosa paling besar yang mungkin kita pernah buat, zina, minum arak, bunuh orang, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sebesar-besar dosa boleh ampun. Maka istighfar banyak-banyak. Dan Allah kata apa? Allah kata, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar banyak-banyak kepada Allah, antara kesannya bukan sekadar Allah ampun dosa, wa yubdidukum. Yursilis samaa', Allah turunkan dari langit midrara. Apa dia? Hujan, rahmat, kasih sayang daripada Allah, Allah turun daripada langit. Lagi banyak istighfar, lagi banyak kebaikan, lagi banyak rahmat, lagi banyak segala perkara baik Allah bagi daripada langit turun kepada kita. Kemudiannya Allah kata lagi, wa yumdidukum bi amwali wa banin, kami akan memperbanyakkan harta bendanya. Istighfar banyak-banyak, Allah bagi kaya. Istighfar banyak-banyak, Allah bagi anak ramai. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kata dengan istighfar itu juga bukan sekadar Allah bagi kekayaan harta benda yang banyak, dengan istighfar juga Allah bagi anak pinak yang banyak, dengan istighfar juga Allah akan memberikan kita jannatin, iaitu kebun-kebun tanaman dalam syurga. Wa yaj'al lakum anhara, dan kebun-kebun itu dihiasi dengan sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga-syurga kita tu. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak sebut pada malam ni tajuk ini sebab apa? Sebab yang datang ni semua orang baik-baik, termasuk ceramah kita yang baru sampai. Apa lagi yang aku nak kena cerita? Kalau datang semua orang baik-baik, nak semua jadi baik macam mana lagi? Jadi yang kita sebut tadi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang paling baik, tak pernah melakukan dosa, tapi tengok cara dia istighfar banyak tu macam mana. Maka sebab itu saudara-saudari, tuan-tuan puan sekalian, istighfar ini bukan hanya sebab kita bersalah, bukan sebab tunggu kita berdosa maka kita istighfar, tidak semata-mata sebab itu. Tapi istighfar juga menjadi sebab akhirnya Allah bebaskan kita daripada kemiskinan. Allah bagi kita kaya dengan sebab istighfar. Wajumdidukum bi'ambat, Allah bagi kita kekayaan yang banyak. Allah beri kekayaan, Allah beri anak pinak yang ramai, Allah kurniakan dia kebun-kebun tanaman dalam syurga, dan Allah kurniakan pula sungai-sungai yang menghiasi mahligai dan syurga yang dimiliki olehnya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, maka oleh yang demikian, bila saya sebut pada malam ini adalah, kalau kita rasa kita tidak pernah buat salah, kalau kita rasa kita hari ini dah jadi ahli ibadah, kalau kita rasakan bahawa hari ini kita telah menjadi orang yang paling baik sekalipun, dosa dah tak buat langsung sekalipun, tapi janganlah sesekali kita meninggalkan istighfar. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak tutup kerana Ustaz Wadi pun dah sampai.
Ustaz Samsul Debat pun dah sampai juga, maka saya rasa saya kena berhentilah. Hampa bukan nak dengar aku ceramah, aku tahu dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal istighfar. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kata barang siapa, Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang melazimi istighfar, maknanya bukan sekadar 3 kali lepas sembahyang, kali puluh kali, ratus kali sehari. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan segala kesusahan, kepayahan yang dia ada, Allah akan beri kelapangan. Allah akan mudahkan urusan dia. Sebut je apa benda payah yang kita ada, istighfar banyak-banyak. Ada orang pergi berjalan, cari parking, tak jumpa, istighfar, Allah bagi parking. Cari barang hilang, istighfar banyak-banyak. Apa saja kepayahan, kata Allah, Allah bagi jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja, bagi setiap kesempitan, Allah kata, Allah akan berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, melazimi istighfar, kata Nabi, Allah akan kurniakan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Muslimin dan rahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, melalui ayat Quran surah Nuh ayat 10 11 12, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas kepada kita bahawa istighfar bukan sekadar bagi orang yang berdosa. Apatah lagi kalau kita mengaku kita ada dosa, walaupun kita ahli ibadat, barangkali dalam ibadat kita berdosa. Barangkali dalam masjid kita berdosa. Barangkali ketika baca Quran kita berdosa. Barangkali ketika kita masuk duit dalam tabung tengah sedekah kita boleh berdosa. Maka lagilah kita kena minta ampun kepada Allah. Dan sekalipun kalau kita rasa kita langsung tak pernah buat dosa, atau dosa kali terakhir kita dah pernah buat setahun, dua tahun yang dulu, sekarang tak pernah buat dosa, sekalipun kita tidak bersalah, maka perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar itu akan berikan banyak kelebihan, kekayaan, kesenangan, keluar daripada kesempitan dan seumpamanya. Muslimin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada satu kisah yang terakhir yang saya nak tutup untuk malam ini supaya menjadi renungan kepada kita semua, iaitu kisah bila mana Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengah duduk di Baghdad, ketika itu di Iraq. Imam Ahmad, siapa tak kenal, dia pengasas mazhab Hanbali. Sibuknya dia dengan pengajian, sibuknya dia dengan menguruskan sekitar apa yang ada di Baghdad, orang datang jumpa dia dan sebagainya, dengan ibadatnya, dengan pengajiannya. Sibuknya dia, pada satu hari tiba-tiba dia didesak oleh Allah, ada satu ilham yang datang melalui Allah, iaitu suruh dia pergi merantau jauh daripada Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan dia tak tahu ke mana dia nak pergi dan dia tak tahu pun nak jumpa siapa. Tak ada arah tujuan, tapi yang dia tahu, hatinya sangat kuat yang mendesak dia, kamu kena pergi sini, kamu kena pergi sini. Ada setengah riwayat kata dia dekat Baghdad, dia kena pergi ke Yaman. Jauh tu. Dalam keadaan tak tahu nak jumpa siapa, nak pergi mana pun tak tahu. Tak kenal orang pun. Tetapi dia ada benda yang mendesak dia untuk pergi. Maka Imam Ahmad terus pergi. Maka dia sampai ke sebuah kampung. Jauh perjalanan, dia sampai di sebuah kampung. Dia pun duduk singgah masjid sampai waktu malam. Maka dia pun singgah di masjid. Tak kenal siapa-siapa, nak bermalam pun tak tahu. Maka dia rasa dia pun nak bermalam di masjid lah. Maka dia pun duduk dekat masjid. Lepas habis main syak, main sunat, datang AJK. AJK kata, kena balik, nak kunci pintu. Nak kunci pintu ni. Jadi, Imam Ahmad plan nak tidur dekat masjid. Kata, tak boleh tidur di masjid. Minta tolong keluar lah. Perangai AJK tu dulu lagi dah ada, dah bukan sekarang je. Yang tak sabar-sabar nak kunci pintu tu kan. Orang tengah main sunat tak habis, dia tutup lampu. Dia tak kenal siapa orang, Imam Ahmad pun tak kenal dia, dia pun tak kenal orang tu. Akhirnya Imam Ahmad pun keluar, nak tidur dekat koridor, dekat serambi tu. Orang tu berkata, minta maaf, kita nak kunci pagar lah. Minta maaf, tak dapat tidur masjid. Kan hilang pula duit tabung, jam, kipas hilang. Dia tak kenal pun orang yang nak tidur tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab jauh, orang ni pula pedalaman, duduk dalam kampung. Tak tahu, tak kenal pun Imam Ahmad. Tak apalah, akhirnya Imam Ahmad pun keluar daripada masjid. Dalam perjalanan dia keluar tu, dia diperhatikan oleh seorang lelaki pembuat roti. Yang mana kedainya tak jauh daripada masjid. Yang dia nampak kelibat dan gelagat dua orang tadi, AJK dengan
seorang pakcik tua ni. Yang dia pun tak tahu siapa orang ni. Cuma yang dia tahu, orang ni nak tidur, tak ada tempat tidur, maka dia pun panggil, wahai tuan, saya tengah siapkan saya punya kedai, ni ada ruang kosong, store tepi ni. Kalau tuan rasa tuan nak tidur, tuan tidurlah sini. Sekejap lagi kan saya balik, tuan tidur je lah. Okeylah, Imam Ahmad pun okey, dia tak kenal siapa-siapa, maka ada orang bagi dia peluang untuk tidur, maka dia pun tidurlah dekat kedai orang tu. Ketika dia tidur, ketika dia berbaring, keletihan, letih berjalan jauh, maka dia memerhatikan gelagat tuan kedai ni. Dia tengok gelagat tuan kedai ni. Dia tak, mulutnya tak berhenti-berhenti dengan istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Tak habis-habis. Dia tidak akan berhenti istighfar, melainkan ketika dia bercakap sahaja. Habis bercakap, istighfar, istighfar, istighfar. Akhirnya mak-mak pun kata kepada dia, wahai tuan, daripada tadi saya masuk ke kedai tuan, saya melihat tuan sentiasa beristighfar, 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 dan tuan tak akan berhenti melainkan ketika bercakap dengan saya je. Lepas habis bercakap, tuan akan sambung istighfar lagi. Tuan, saya nak tanya boleh tak? Tuan banyak sangat istighfar ni, apa tuan dapat? Tuan-tuan, itu soalan Imam Ahmad bin Hanbal kepada seorang lelaki yang kerjanya istighfar tak habis-habis. Maka apa jawab lelaki tu? Dia kata, wahai tuan, lama dah saya istighfar. Dan setakat ini, apa yang saya nak, semua Allah bagi. Apa saja yang saya minta, apa yang saya terfikir, apa kepayahan yang saya ada, semuanya Allah uruskan. Ada saja jalan keluarnya, apa yang saya nak, saya dapat. Susah, tiba-tiba saya senang, bila time saya istighfar. Cuma ada satu je yang saya minta daripada dulu, yang saya masih belum dapat. Iaitu saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam keadaan dia tak kenal pun orang yang masuk ke kedai itu, yang berbaring di sebelah dia itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan akhirnya Imam Ahmad kata, wahai tuan, ketahuilah bahawa saya datang daripada jauh demi untuk memenuhi impian kamu yang beristighfar kepada Allah. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan perempuan, maka di penghujung kuliah kita, tazkirah kita pada malam ini adalah jangan lupa memperbanyakkan istighfar sekalipun kita rasa kita tak ada buat salah. Dan dalam konteks realiti itu kita dengan Allah, dalam konteks dalam hidup kita hari ini, kalau kita rasa nak jadi orang yang lebih baik daripada orang lain adalah kita minta maaf dengan orang walaupun orang tu yang salah dengan kita. Dan kadang-kadang kita maafkan orang tanpa sebab. Orang tak salah, kita akan anggap orang semua salah. Tapi realitinya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bermula pada malam ini, apa jua yang berlaku, kita anggaplah kita salah. Ketika berbalah dengan isteri, ketika bertikam lidah, ada masalah dengan jiran, masalah ketika bawa kereta, ada orang potong laju, kita anggap saja kita bersalah, maka dengan itu kita akan sentiasa maafkan orang lain, sebagaimana kita nak istighfar, istighfar banyak-banyak kepada Allah, dan kita berharap Allah sudi untuk maafkan kita, insya-Allah. Cukup dah tu rasanya. Apa entah pun dah banyak istighfar dah tu. Jadi insya-Allah saya rasa apa kata? Saya berhenti di sini dulu insya-Allah, dan tolong doakan saya supaya saya juga dapat memperbanyakkan istighfar dan Allah ampunkan juga dosa-dosa saya, dan kita semua berharap agar Allah sudi untuk menerima kita di kalangan orang-orang yang sentiasa diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.